Gubernur Aceh Nova Irensyah memberikan penghargaan kepada Kabupaten Aceh Barat, Benar Meriah, dan Birun ketika kabupaten ini dinilai berhasil mengembangkan inovasi dan pendekatan-pendekatan baru untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan melalui perencanaan dan penganggaran yang inklusif, peningkatan penyediaan layanan, dan melalui inisiatif pengembangan ekonomi lokal. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Nova juga meluncurkan Sistem Informasi Kampung atau SIGAP. SIGAP dirancang untuk memungkinkan penggunaan data dan informasi dari berbagai sektor dan untuk menghubungkan data dan informasi dari desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten 2 Sekda Aceh Mawardi mengatakan kehadiran program seperti Kompak sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan penurunan angka kemiskinan di Aceh. Menurutnya, usaha untuk mengatasi permasalahan kemiskinan harus dilakukan dengan cara kolaborasi, tidak bisa pemerintah saja. Mudah-mudahan kerjasama seperti ini dapat berlanjut dan meluas ke sektor yang lain. Ujar Nova, Rabu 12 Januari 2022. Beberapa inovasi lain adalah LABKG, yaitu layanan adminduk berbasis kewenangan kampung, dan juga keperantaraan pasar. Model keperantaraan pasar dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat untuk mendukung peningkatan produktivitas usaha mikro, sedangkan LABKG dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat, Benar Meriah, dan Birun. Inovasi-inovasi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Benar Meriah, dan Birun bersama program kolaborasi masyarakat dan pelayanan untuk kesejahteraan atau Kompak yang berawal di tahun 2016. Kompak adalah sebuah program kemitraan pembangunan pemerintah Indonesia dan Australia yang mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan. Pemerintah Aceh dan pemerintah ketiga kabupaten bersama dengan Kompak mengembangkan ide dan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan provinsi dan kabupaten-kabupaten tersebut. Counselor for Human Development Section Kedutaan Besar Australia, Jen Wood, mengatakan dirinya telah menyaksikan kerja Kompak dengan pemerintah kabupaten dalam penyediaan layanan, keperantaraan pasar, dan tata kelola pemerintahan desa. Woods juga menyampaikan kerjasama antara pemerintah Australia dan pemerintah Aceh melalui program Kompak telah membantu menanggulangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan dengan meningkatkan penyediaan layanan kepada masyarakat dan memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal. Penghargaan ini diberikan dalam forum Inspirasi Aceh, sebuah acara yang digagas oleh pemerintah Aceh bersama Kompak untuk mempromosikan dan membagikan manfaat dan praktik baik inovasi di Aceh. Forum Inspirasi diharapkan menginspirasi kabupaten kota lainnya di Aceh agar merefleksikan inovasi tersebut untuk mengatasi tantangan atau persoalan serupa.